Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri. Katakan, 30 ahli parlimen daripada Amanah, PKR dan UMNO tolak Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu adalah kenyataan Tun Mahathir. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, baru-baru ini sudah jadi 5 ahli parlimen dari pembangkang yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Dan apa komen Tun Mahathir? Tun Mahathir rupanya masih berfikir bahwa kerajaan akan masih berisiko akan dapat ditumbangkan. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Tun Mahathir, PN boleh tumbangkan Anwar sama macam langkah 5 MP Bersatu. Saudara-saudara, baru-baru ini denda RM 100 juta untuk mana-mana ahli Parlimen UMNO yang menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, apa yang dinyatakan Tun Mahathir ini? Mungkinkah satu formula yang patut diteliti oleh Muhyiddin Yassin? Apa yang saya lihat sebagai pemerhati politik, saya melihat bahwa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal sehingga pilihan raya umum ke-16. Akan kekal sehingga PRU 16. Tapi Tun Mahathir kata, boleh, PN boleh tumbangkan Anwar sama macam langkah 5 MP Bersatu. Nah, ada yang kata sebelum ini Tun Mahathir patut rehat. Tun Mahathir patut berhenti daripada politik bersara selepas kekalahan teruk Mahathir pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Tetapi, tidak dapat dinafikan, Tun Mahathir masih aktif bahkan dilantik sebagai penasihat bagi 4 negeri tadbiran TAS Perikatan Nasional. Bekas Perdana Menteri berkata, PN masih mampu untuk mengambil alih kerajaan dengan pakai kaedah 5 ahli parlimen pembangkang. Mungkin ada yang tertanya-tanya di ruangan komen sekiranya melihat video ini. Adakah Tun Mahathir ini sudah nyanyuk? Adakah Tun Mahathir ini sudah tak dapat faham apa yang berlaku berkenaan dengan politik Malaysia? Kalau nak kata begitu pun mustahil juga. Tun Mahathir sudah mempunyai pengalaman yang luas, bahkan menjadi satu-satunya rakyat Malaysia yang menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali setakat ini. Mahathir berkata PN boleh mendapatkan sokongan ahli parlimen kerajaan untuk menubuhkan tadbiran baru. Untuk dirikan kerajaan, PN perlu ada jumlah wakil rakyat lebih 112. Macam mana nak dapat? Kaedah sama seperti 5 MP Bersatu sokong Anwar. Mereka tak keluar parti, maka tak digugurkan sebagai ahli parlimen. Menurut Tun Mahathir, kalau ada ahli parlimen tak suka kerajaan, katakan dalam 30 orang daripada UMNO, Amanah dan PKR tolak Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan Anwar sebagai Perdana Menteri. Tidakkah Tun Mahathir berfikir bahawa daripada kepimpinan UMNO, siapa ahli parlimen yang sanggup membayar RM 100 juta untuk menyokong pembangkang, menyokong Perikatan Nasional untuk beralih sokongan daripada kerajaan? Menurut Tun Mahathir lagi, dengan itu, parti lain termasuk PN boleh pilih orang lain sebagai Perdana Menteri. Seperti ketika Muhyiddin Yassin dijatuhkan selepas 15 ahli parlimen UMNO menarik balik sokongan. Seterusnya, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Perkara ini boleh diulang sekarang, katanya dalam program Minggu Negarawan. Selain Mahathir, turut menjadi panel program adalah pengarah eksekutif.
Baru-baru ini ahli parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein, menjadi wakil rakyat bersatu kelima yang menukar sokongan kepada Anwar. Dengan ikrar sokongan mereka, Anwar kini mempunyai sokongan 152 ahli parlimen. Bagaimanapun ini tidak dapat dibuktikan sehingga pengundian blok berlangsung di Dewan Rakyat. Saudara-saudara yang amat dihormati, ini kenyataan Tun Mahathir. PN boleh tumbangkan Anwar sama macam langkah 5 MP bersatu. Rasanya, Medin Yassin dan kepimpinan PN yang lain perlu meneliti kenyataan Tun Mahathir ini. Apa komen Anda, saudara-saudara? Mungkinkah Tun Mahathir sepatutnya benar-benar perlu rehat? Ataupun dengan kenyataan ini, Tun Mahathir tidak berpikir langsung tentang RM 100 juta yang perlu dibayar oleh ahli parlimen UMNO sekiranya menyatakan sokongan terhadap Perikatan Nasional. Anda boleh komen di bawah. Masing-masing ada pendapat. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, yang saya amat kasihi. Sebelum ini, di dalam konten sebelum ini, berkaitan dengan komen daripada netizen, mungkin juga komen daripada viewers ataupun subscriber daripada channel ini, yang menyatakan Mahathir kaya disebabkan telah menyakau duit rakyat semasa berkuasa. Nah, mungkin kita dapat kaitkan juga dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada pemimpin yang menjadi mempunyai kuasa berpuluh tahun, yang mempunyai kuasa. Nah, lebih kurang begitu ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa Kongres Nasional PKR. Dan akhirnya Tun Mahathir tampil. Ya, berkaitan dengan itu, di mana ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu kononnya ditujukan kepada Tun Mahathir. Dan akhirnya perkara ini bukan lagi cerita kedai kopi. Akhirnya mereka akan bersemuka di mahkamah. Nah, berkaitan dengan Tun Mahathir sakau benar atau tidak, saya sendiri pun bertanya kepada ramai orang di luar sana. Adakah Tun Mahathir ini kaya sebab beliau menyakau banyak duit rakyat? Nah, itu menjadi persoalan utama. Baru-baru ini, tuan-tuan dan puan, di dalam ruangan komen, sekali lagi, ditimbulkan berkaitan dengan isu ini. Ada yang kata kekayaan Mahathir. Ada yang kata itu adalah uang kerajaan. Tetapi komen yang seterusnya ini pasti mengejutkan ramai. Memang betul Dr. Mahathir punya harta 1.191 triliun ringgit di luar negara menurut salah satu tukang komen. Nah, sebelum ini pada tahun 2021 saya mengingat satu artikel ataupun satu berita yang menyebut kekayaan Mahathir adalah RM 188 bilion. Nah, persoalan yang timbul seterusnya, adakah kekayaan itu hasil daripada Tun Mahathir sendiri? Ataupun kekayaan itu adalah daripada hasil menyakau? Nah, itu menjadi persoalan. Saudara-saudara yang amat dihormati, di dalam artikel sebelum ini ada menyatakan dari mykmu.net, Mahathir disenarai pemimpin nomor 6 terkaya di dunia dengan kekayaan RM 188 bilion. Nah, di dalam ruangan komen pula menyatakan memang betul Dr. Mahathir punya harta 1.191 triliun ringgit di luar negara. Saya tak cakap Mahathir ni sakau, tetapi itu menjadi persoalannya. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, kalau benar memang Mahathir sakau, sudah pasti beliau sepatutnya disiasat dari mana sumber-sumber keuangan dan segalanya. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini.